Oke cuy, balik lagi bersama gua Raya XD alias Kelas. Jadi video kali ini gua mau share ke kalian yaitu cara mengatasi lag patah-patah pada game Mobile Legends cuy. Oke, jadi yang gua share kali ini adalah sebuah config 60 fps ya guys ya. Karena banyak yang nanyain cuy ya, langsung gaskin aja ini mumpung patch terbaru. Oke, masih hangat-hangat pisan cuy, wajib kalian sikat baru dak. Oke, nah jadi seperti biasa cuy ya, untuk video tutorial gua taruh di akhir video ya guys ya. Untuk link download nanti gua taruh di kolom komentar cuy ya. Oke, agar gampang nanti kalian downloadnya gitu cuy. Oke, nah untuk config 60 fps ini udah jangan diragukan lagi ya guys ya, itu bakal smooth banget responsif di device kalian cuy. Oke, jadi ya udahlah ya guys ya, jadi tonton sampai selesai, selamat menonton dan enjoy. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! You tag along, can't even touch my shadow. Okay! Okay.
Oke cuy, kita masuk ke dalam video tutorial pemasangannya ya guys ya. Kalian simak baik-baik agar 100% work di device kalian coy. Oke. Pertama-tama kalian siapkan dulu aplikasi Jet Archiver ya guys ya. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store atau di pin komentar gua coy. Oke. Nah, jadi enggak masalah mau pakai yang manapun ya. Oke. Nah, sini kalian tinggal masuk aja ke Jet Archiver-nya, terus cari bahan yang udah kalian download di pin komentar gua ya guys ya, yaitu config 60 fps coy. Oke, nih. Kalian tinggal klik aja filenya. Oke. Yang belum tahu download di mana ya guys ya. Jadi kalian download aja di Google Chrome. Nanti kalian cari aja foldernya gitu ya coy ya, di folder download biasanya coy ya, kalau Google Chrome itu. Oke. Nah, terus kalian tinggal klik aja filenya, terus ekstrak di sini ya cuy ya. Oke. Nah, bagi kalian yang suka selesai dengan kesalahan ya cuy ya, kalian tinggal klik filenya, terus lihat ya guys ya, terus dibuka lagi ya guys ya. Nah, di sini kalian salin coy ya. Oke. Kalian tahan terus salin kembali ke folder Android, ke data. Nah, di sini kalian tempel aja cuy. Oke. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, kalian pilih lakukan semua file, terus ganti ya guys ya, agar si config yang dulu kalian pasang itu tergantikan dengan yang terbaru coy. Oke. Jadi itu aja guys ya video tutorialnya. Semoga kalian paham ya guys ya. Gua ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya udah support gua selama ini coy ya. Ayolah kita sampai ke 20.000 subscriber coy. Thank you semuanya. Selamat mencoba.